saat ini terupdate tanggal 26 kemarin pukul 5 sore itu kami terkonfirmasi positif sampai dan saat ini 157 orang dengan angka kesembuhan saat ini sudah sembuh 105 orang, kemudian yang meninggal sebanyak 4 orang. Jadi pada saat ini yang dalam kasus positif pada saat ini sebanyak 48 orang, di mana 48 orang ini terdiri dari 7 yang berada di wisata COVID di Makassar, kemudian untuk isolasi mandiri sebanyak 37 orang. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan juga sudah akan dinyatakan sehat untuk dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Untuk Jeneponto sendiri statusnya Bu masih zona oranye atau bagaimana? Untuk status secara keseluruhan karena bukan hanya melihat dari jumlah kasusnya tetapi ada faktor-faktor lain, ada 8 indikator oleh gugus tugas provinsi. Saat ini Jeneponto masih berada di status zona merah. Mudah-mudahan dengan adanya angka kesembuhan yang semakin hari semakin meningkat, kita Jeneponto itu bersama Makassar, Goa, Takalar, Bantaeng itu masih berada di zona merah.